Belum bisa? Sonnya. Ya. Enggak usah pakai son. Oh, belum minyak. Ya. Oh, colokan aja. Oh, gitu. Oh, belum mau nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا wa qurrata ayunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ala man ihtada bihadihi ila yawmiddini amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati dzal jalali wal ikram. Pada malam hari ini diiringi turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dengan diturunkannya hujan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh yang mengikuti langkah mereka, mengikuti keimanan mereka, mengikuti kesabaran mereka ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak berwasiat, berpesan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini merupakan kalimat yang sudah mungkin seringkali kita dengar. Ini merupakan perintah. Sekali lagi saya ulang, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar memahami apa yang harus kita lakukan? Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita dengan perintah yang sudah sering kita dengar pada setiap awal
ceramah, awal khutbah, awal tausiah, Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, menjadi takwa yang sebenar-benarnya ini tentunya kita harus melihat apa yang Allah kehendaki dari orang yang bertakwa, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang bertakwa, yang itu Allah sebut di dalam ayat-ayatnya dan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat yang ke-26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian menutupi auratmu. Ini kalau kita artikan secara letterlocknya, anzalna, kami telah menurunkan. Bagaimana bentuk Allah menurunkan pakaian? Apakah Allah turunkan jaket dari langit, ada hujan jaket gitu? Apakah Allah turunkan baju koko dari langit? Apakah Allah turunkan kain sarung, jubah, kerudung dari langit? Tidak. Kata para ulama, yang dimaksud anzalna alaikum, kami telah turunkan bagi kalian, maksudnya asbabahu, kami turunkan sebab-sebab, kami berikan kepada kalian asbab, yang dengan asbab tadi kalian bisa mendapatkan pakaian, dari mulai tanaman yang akan dijadikan kain, kemudian dari Allah SWT berikan ilmu, alamal insana ma lam ya'lam, bagaimana membuat, menenun kain, kemudian bagaimana membuat, menjahit kain, kemudian kita jadikan sebagai pakaian. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini makna anzalna, yang dalam terjemahan kadang diartikan kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kalian. Sawatikum warisha, dan sebagai waris, sebagai perhiasan yang menutupi badan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Itulah yang senantiasa Allah wasiatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Include, masuk dalam pengertian perintah ini, pakailah oleh kalian pakaian takwa. Di sini perlu saya tegaskan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pakaian takwa yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar dimaknakan baju koko, mohon maaf. Mungkin bagi yang muslimah di belakang, bukan sekedar dimaknakan kerudung yang lebar plus pakai cadar. Meskipun cadar sedang dibicarakan sekarang ini, tapi itu pakaian takwa. Memang itu bagian dari pakaian takwa. Tapi jangan sampai hanya terbatas pakaian takwa itu kita fahami pakaian zahir. Karena ayat ini terlalu dalam untuk sekedar dimaknakan libasu takwa adalah baju koko. Libasu takwa adalah orang pakai, mohon maaf, pakai apa, kopiah, kolan suah kalau orang Arab mengatakan. Pakaian takwa ya sangat ya
ringan atau sangat sederhana kalau sekedar dimaknai orang yang berpenampilan secara zahir layaknya orang yang bertakwa. Dan memang kita diperintahkan untuk menampilkan tampilan-tampilan orang yang bertakwa. Tapi makna libasu takwa khair jauh lebih dalam dari sekedar dimaknakan pakaian yang bersifat zahir. Karena mohon maaf, berapa banyak para intel yang sudah tersebar dan mungkin kalau nanti sudah ada undang-undangnya akan semakin masif disebar. Yang mereka juga berjenggot, mungkin jenggotnya mengalahkan seluruh jamaah yang rawuh pada pengajian ini barangkali. Yang mungkin berpenampilan-penampilannya lebih, kalau teman-teman mengatakan lebih ngikhwan, lebih ngikhwani, bahasanya ana antum, kaya fahalu kaya akhi, bisa jadi ora ketok. Karena yang ditutup adalah tutupan-tutupan lahiriah. Dan yang menjadi yang memprihatinkan adalah ada sebagian kita yang masih terjebak dengan tampilan-tampilan yang zahir tanpa diselidiki lebih lanjut. Meskipun kita di dalam Islam, kita harus menilai manusia secara zahirnya. Nahnu nahkumu bidzawahir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebelum kita masuk lebih dalam di dalam menjelaskan Al-A'raf ayat 26, marilah secara sekilas kita ikuti satu persatu nas-nas Al-Qur'an, sebagian nas-nas Al-Qur'an yang menyebutkan wasiat para orang-orang terdahulu, yang itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu para nabi yang Allah utus, para rasul yang Allah utus. Mereka semuanya mewasiatkan, berpesan kepada kaumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. An-Nisa ayat 131, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan bagi Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, itu semua milik Allah. Dan sungguh kami telah berwasiat, kami telah wasiatkan, kami telah pesankan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, wahai Muhammad. Wa iyyakum, dan termasuk kepada kalian, wahai Muhammad dan umat Muhammad. Anittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Dan seandainya kalian kufur, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau takwa kepada Allah, kalian justru mengingkari, memusuhi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna takwa yang sebenarnya, kata Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ulangi lagi, hanya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan yang ada di atas muka bumi ini. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Nanti silakan makna dan tafsir lebih dalam silakan ditelusuri lebih lanjut. Kita sebutkan secara sekilas. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabi Hud. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Nabi Hud berpesan kepada kaumnya. Nabi Hud berpesan kepada kaumnya, Allah firmankan dalam ayat ini, ingatlah ketika berkata mat kepada mereka saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Ala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada Allah? Tidakkah kalian sudi untuk bertakwa kepada Allah? Ini Syu'ara ayat 124. Kemudian dalam ayat Syu'ara juga, ini semuanya dalam surat Syu'ara, banyak berkisah tentang nabi-nabi. Ketika kaum Lut
ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Idz qala lahum," ya. Ini maaf kurang tulisannya, mestinya ada kafnya. "Kadzabat. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin," kurang kaf ya. Telah mendustakan kaumnya, kaumnya Nabi Lut, para rasul-rasul, berarti lebih dari satu rasul. "Idz qala lahum," ingatlah ketika berkata kepada mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam, ya, "Ala tattaqun," tidaklah kalian, tidakkah kalian takut kepada Allah dengan perbuatan kalian, ya, yang lebih mencintai sejenis daripada lawan jenis, LGBT, yang sekarang ini merupakan satu program Yahudi salibis internasional untuk merusak negara-negara khususan yang banyak di dalamnya umat Islam. Target terbesar dan terkuat mereka adalah negara dan bangsa Indonesia ini. A'adzanallahu min makrihim. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan bangsa kita dari tipu daya dan makar musuh, makar jahat mereka. Jadi tidakkah kalian takut kepada Allah? Kemudian yang keempat, Allah berfirman mengkisahkan Nabi Saleh. Kurang alif, mohon maaf. Pengetikannya agak mendadak. "Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun." Asy-Syu'ara 142. Ingatlah ketika Nabiullah Saleh alaihi salam memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah?" Kemudian yang terakhir Asy-Syu'ara 142. Allah berfirman mengkisahkan juga tentang Nabi Saleh, ya. "Kadzabat Tsamudunil mursalin idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun." Ma'asyiral, ini kedobelan tentunya ayatnya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari empat nas yang kelima ini kedobelan ya ayatnya. Dari nas-nas tersebut di atas kita bisa memahami bahwasanya perintah atau wasiat bertakwa kepada Allah ini sudah Allah perintahkan sejak dahulu kepada para nabi dan utusan-utusannya untuk mengingatkan masing-masing kaum mereka. Kita kembali kepada Al-A'raf ayat 26. Lalu apa gerangan yang dimaksud dengan makna libasut taqwa yang menjadi tema inti kita pada malam hari ini? Yang Allah firmankan, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Syekh Muhammad Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau menjelaskan, bismillah. Bahwa pakaian itu ada dua macam, yaitu pakaian yang zahiran, yang sifatnya lahiriah, yang menutupi jasad tubuh kita ini, dan al-libasul batin, pakaian yang sifatnya batin, yaitu qalbun, hati kita ini. Pakaian lahiriah yaitu yang menutupi aurat, dan ini sifatnya primer, termasuk pakaian lahir, juga termasuk adalah pakaian perhiasan yang disebut di dalam ayat dengan rishan, ya. Warisha, risha itu pakaian, pakaian perhiasan. Sebagian memaknai risha itu kalau ada, kita lihat para syekh dari Arab itu, para ulama, di samping mereka pakai pakaian jubah atau gamis, mereka memakai pakaian dobelannya. Itu sebagian mengatakan itulah risha, itu sebagai perhiasan dan itu sebagai ya sebagai kebanggaan untuk sebagian para ulama, bukan dalam pengertian untuk riya ataupun untuk sum'ah, tidak, tapi begitulah adat mereka, yang berarti perhiasan ataupun penyempurna. Pakaian batin sendiri adalah pakaian takwa. Pakaian ini lebih baik dari pakaian lahir yang nampak. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat. Jadi ini ternyata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyatakan
sebenarnya yang paling penting diupayakan, yang paling penting kita perhatikan dalam kehidupan ini, bagaimana kita memakaikan hati kita ini dengan libasut taqwa. Bagaimana kita membenahi, mendandani, menata hati kita ini agar supaya bertakwa kepada Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna wa yusyiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau menunjuk ke dadanya sampai 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tapi ini bukan berarti ya sebagai pembenaran bagi orang yang mengatakan sing penting sing dikerudungi itu hati ini. Enggak perlu kita tampilan-tampilan lahiriah. Kalau hati kita ini masih kotor, walaupun kita kerudungan ya ngutil ning supermarket gitu katanya. Kalau hati ini kotor, walaupun dia pakai tampilan-tampilan islami, jenggotan ning ya koruptor. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan, ini juga ucapan yang tidak benar. Kedua-duanya tidak benar. Orang yang hanya mementingkan tampilan zahiriah kemudian tidak memperhatikan hatinya, itu juga salah. Kemudian orang yang hanya perhatikan tampilan batin ataupun apa memakaikan dengan pakaian takwa yang ada di dalam hatinya, kemudian dia tidak apa namanya berpenampilan sebagai penampilan seorang muslim yang taat kepada Allah, menutup aurat, itu juga salah juga. Lalu bagaimana yang benar? Kita perhatikan, kita pakaikan hati kita ini dengan libasut taqwa, pakaian takwa, kemudian luaran tampilan kita menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Sekali lagi saya ulang, yang paling penting kita perhatikan bagaimana kita memakaikan hati kita dengan pakaian takwa, alias menjadikan hati kita ini bertakwa kepada Allah, yang itu adalah sesuatu yang paling inti. Kemudian tidak berarti kita mengabaikan tampilan lahiriah yang itu merupakan ya wujud dari ketakwaan hati kita. Artinya kita berpakaian dan berpenampilan itu yang dituntut sebagai orang yang bertakwa menurut keadaan dan kemampuan, situasi dan kondisi masing-masing. Maka di sini sangat menarik. Mohon maaf ini bahasa Arab saya tidak belum sempat menerjemahkan karena panjang ya. Saya cuplikan dari tafsir Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau ini seorang ulama besar rahimahullah. Beliau ini gurunya Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah itu berguru kepada Syekh Imam As-Sa'di yang tadi muridnya, sekarang kita sebutkan gurunya. Di dalam tafsir Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, tafsirnya namanya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau menyatakan kita ketika mentafsirkan Al-A'raf ayat 26, "Tsumma imtanna 'alaihim bima yassara lahum minal libas adh-dharuri wal libas alladhi al-maqsuudu minhul jamal wa hakadha sa'irul asya' kat-ta'ami wasy-syarabi wal maraqib wal manaqih wa nahwiha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka, hamba-hambanya, dengan dimudahkan bagi mereka untuk menutupi aurat mereka, terutama yang daruri, daruri yang primer tadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang primer menutup aurat. Kemudian pakaian yang dimaksudkan itu sebagai tambahan, sebagai perhiasan, yang di dalam surat Al-A'raf ayat 26, rishan, sebagai perhiasan. Kemudian demikian pula Allah juga telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya dalam segala hal, makanan, ta'am, syarab, minuman, maraqib, kendaraan, wal manaqih, kita dimudahkan untuk saling berkeluarga, nikah dan lain sebagainya. Waqad yassarallahu lil ibad daruriha. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan hal-hal yang primer bagi hamba-hambanya, wa mukammilun lidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan bagi mereka pakaian-pakaian termasuk makanan-makanan yang menyempurnakan nikmat Allah ke atas mereka.
wa bayyana lahum, kemudian Allah menjelaskan kepada mereka, inna hadza laisa maqsudan bidzat, sesungguhnya yang zahir, baik itu pakaian, makanan, minuman, kendaraan, kemudian kita bisa menikah ataupun berkeluarga, itu maksudnya bukan sekedar dinikmati secara duniawiyah saja. Wa innama, akan tetapi Allah karuniakan itu semua supaya Allah memudahkan bagi mereka sebagai bantuan, ma'unah. Ma'unah itu pertolongan, bantuan dari Allah untuk seseorang dimudahkan beribadah dan taat kepada Allah. Jadi kita berpakaian, kita makan, kita minum, kita punya kendaraan, itu sebenarnya kita semuanya kita fungsikan dalam rangka ini, melaksanakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita beribadah kepada Allah, supaya kita taat kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain. Walihada, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, masih tafsir As-Sa'di rahimahullah, memperingatkan dalam Al-A'raf ayat 26, walibasut taqwa dzalika khair, libas pakaian takwa itu yang lebih baik dari semuanya itu, termasuk makanan takwa, minuman takwa, keluarga yang bertakwa, kendaraan yang digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Maka kendaraan kita ini kalau hanya digunakan untuk senang-senang, untuk touring-touring sana, touring sini, ngantek untune garing gitu ya. Karena touring itu kan mungkin plesetane untune garing gitu. Makanan hanya dinikmati sekedar untuk mengenyangkan perut, tanpa ada niatan setelah itu menguatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Bahkan kadang-kadang tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Yang halal ya halal, yang haram ya halal. Waliyadzubillah. Minuman juga begitu. Kemudian di dalam berkeluarga tidak diperhatikan bagaimana keluarga ini menjadi semacam gerbong untuk mengantarkan saya kepada jannahnya Allah. Sampai ada pembahasan satu keluarga masuk surga begitu. Maka kalau sekedar itu bukan merupakan yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah memberikan segala fasilitas duniawi itu. Maka Allah menyatakan walibasut taqwa dzalika khair minal libas al-hissi. Itu semua lebih baik dari sekedar tampilan-tampilan yang lahiriah dan segala hal yang sifatnya lahiriah. Makanan yang sekedar mengenyangkan perut itu baik dan itu memang Allah perintahkan. Tapi yang lebih jauh berarti dari itu adalah makanan, yaitu makanan rohani kita. Hatinya tidak pernah dikasih gizi, tidak pernah dikasih makan, tidak pernah diisi dengan kalamullah, tidak pernah dibawa untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi, muncullah manusia-manusia yang berbicara tanpa dasar takwa kepada Allah. Takwa kan diantara maknanya takut. Di zaman sekarang ini banyak bermunculan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan kurang ajar, yang dengan lancang mulut-mulut mereka menistakan Allah Subhanahu wa taala. Menistakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menistakan syairul Islam, syiar-syiar Islam banyak. Dan ini kalau saya, sebagaimana mungkin saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu, saya rasakan kok ini kayaknya berjilid-jilid kelihatannya. Jadi ada manusia di belakang layar yang sudah mempersiapkan konsepnya. Engko bar iki-iki, bar iki-iki, bar si busuk, bar si siapa lagi. Ya. Bar si gus ini, gus sana, gus ini, gus itu, dan lain sebagainya. Pasukan mereka banyak, tapi insya Allah, meskipun mereka banyak, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara-tentara kami, mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat harus paham ilmunya dahulu. Bagaimana cara supaya kita menang? Maka diantaranya kita fahami ini. Maka kalau kita sudah memegang yang dinamakan takwa, janjinya sudah cukup banyak. Surat At-Talaq itu silahkan dibaca nanti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Barang siapa takwa kepada Allah, semuanya beres, semuanya insyaallah Allah mudahkan di dalam menghadapi apapun dan siapapun dan dalam situasi sesulit apapun. Kita harus yakin di sini. Nah, keyakinan itulah bagian dari
hati kita ini sudah tertutupi dengan libasut taqwa. Kita lanjutkan dulu. Fa inna libasat taqwa yastamirru ma'al abdi la yabla wa la yabid. Baju takwa itu artinya orang yang memberikan hatinya itu baju berupa baju takwa, dan itu hakikat yang terdalam dari makna libasut takwa. Namanya libasut takwa ya sebagaimana dikehendaki Allah, ini tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah koyak, akan terus bersama apa namanya bersama hamba sampai Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, saking takwanya seseorang ketika di hari kiamat masing-masing manusia dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurulan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak ada sehelai benang pun di yang melekat pada tubuhnya, kemudian masih dalam keadaan belum berkhitan, ada hamba-hamba Allah ya, yang libasut takwa yang secara zahir itu dia kenakan ketika itu. Siapa mereka itu? Asyuhada, orang-orang yang meninggal gugur di medan peperangan. Itu bukti takwa ya. Itu bukti orang itu membuktikan takwanya kepada Allah sampai gugur di medan-medan laga, di medan-medan memperjuangkan kalimat Allah, Allah karuniakan kepada ya, mereka-mereka orang-orang yang mulia tersebut. Rasulullah mensyariatkan jangan dimandikan, jangan dilepas pakaiannya, kuburkan apa adanya. Ketika di hari kiamat dia bangkit dengan pakaian yang terakhir dia pakai ketika dia disyahidkan oleh Allah dengan memanggul senjata, masih berlumuran darah senjata dan tubuhnya launu-launu dam, kata Rasulullah, warnanya merah tapi baunya seperti minyak kasturi. Dan dia dipersilahkan tafadhol masuk ke dalam jannah duluan, tidak usah melalui proses padang mahsyar. Subhanallah. Ini siapa? Ini yang digambarkan pakaian takwa yang secara hati yang ada pada dirinya, termasuk Allah karuniakan pakaian takwa yang dikenakan ketika dia gugur dalam rangka merealisasikan takwanya kepada Allah, Allah kekalkan tidak rusak, tidak koyak, kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan la yabla wa la yabid wa huwa jamalul qalbi warruh. Inilah yang menjadi keindahan, kebagusan, kecantikan hati dan roh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa amma libasud dhahiri. Adapun pakaian yang secara zahir yang menutupi tubuh kita ini. Fa ghayatuhu, kata Imam As-Sa'di, maka tujuannya an yasturul aurata dhahira. Itu sekedar menutup aurat secara zahir. Dan memang itu wajib. Jangan dikatakan tidak wajib. Yang penting takwa kita pasti kasih baju. Kemudian tampilannya yus, tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka kata Imam As-Sa'di rahimahullah, adapun pakaian secara zahir, baju yang kita kenakan ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menutupi badan secara zahir dalam waktu yang sementara. Fi waqtin minal awqat aw yakunu jamalan lil insan. Kadang-kadang dengan itulah manusia kelihatan cantik. Tapi ingat, kata pepatah syair Arab mengatakan laisal, bukankah dikatakan seorang itu dikatakan orang yang mulia bi athwabin tuzayyinuhu, dengan pakaian yang menghiasi diri dia. Walakinnal jamil, akan tapi orang yang baik, orang yang mulia adalah orang yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa wara dzalika minhu naf'un. Di selain itu tidak ada manfaatnya. Hanya sekedar tentunya melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Wa aidan, juga kata beliau, fa bi taqdiri adami hadzal libas tankashifu auratuhu adh-dhahir. Kalau dia tidak memiliki pakaian yang secara zahir ini, bisa jadi pada satu keadaan auratnya akan terbuka, badannya tidak tertutup. Allati la yadhurru kashfuha, di mana terbukanya badan kalau dalam kondisi darurah ma'adh darurah,
itu sesuatu yang dikatakan la yadhurruhu, tidak dikatakan orang itu tercela ataupun orang itu telah menunjukkan auratnya atau tidak berpakaian dengan sempurna, karena memang adanya cuma itu. Atau mungkin dalam kondisi dia di bawah tekanan, orang di penjara oleh para tauhid, tidak boleh berpakaian kecuali pakai katok kolor umpamanya, tidak boleh pakai baju, tapi dia telah menutupi dirinya dengan pakaian takwa karena dia keadaan seperti itu. Itu dalam kondisi darurat, maka orang itu jauh lebih mulia dari orang kiai yang tampilannya kiai pakai serban tapi huruf T-nya, huruf Y-nya sebentar lagi berganti T menjadi Q. Silahkan lanjutkan sendiri. Hati-hati ya, karena orang yang seperti itu akan apa namanya menjadi aib bagi dirinya, karena yang di dalam dia tidak tutupi sekedar tampilan lahiriah, padahal di dalamnya ini ada kemunafikan, ada kesyirikan. Maka itu mungkin tidak tercium oleh hamba-hamba Allah, oleh manusia yang tidak memahami hakikat orang tersebut, tapi akan tercium oleh seluruh makhluk Allah yang lain, yang mereka merasa busuk ketika orang tersebut berpenampilan seperti itu, akan tetapi hatinya isinya kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan waliyadzubillah. Jadi masih lebih baik yang orang karena dijebloskan ke penjara ya pakaiannya seenake, karena itu merupakan bagian dari apa namanya peraturan yang dipaksakan. Wa amma bi takdiri adami libas fa innaha tangkashifu, wa amma bi takdiri adamu libasi taqwa fa innaha tangkashifu auratahul batin. Tapi beda ceritanya kalau orang tidak menutupi hatinya dengan libasu taqwa, maka akan terbukalah aurat batinnya. Dia akan dalam keadaan telanjang meskipun zahirnya dia berpakaian, karena yang harus dia tutup, yang paling inti itu tidak dia tutup. Maka orang seperti itu yanalul khizyi wal fadhiha, orang itu akan mendapatkan kehinaan, kemudian dia terbuka celanya dan aibnya tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan hamba-hambanya yang beriman. Maka dia akan dicela, maka dia akan dicemoohkan walaupun dia pakaiannya pakaian tampilan-tampilan yang menutup dirinya secara sempurna. Maka kemudian Allah menyatakan dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun, itulah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah. Dzalikal madzkuru lakum minal libas mimma tadzkuruna bihi ma yanfa'ukum wa yadhurrukum wa tushbihuna bil libasi dzahir 'alal batin. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian dua jenis tadi, pakaian yang pertama menutupi lahiriah kalian, zahir kalian, dan pakaian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan walibasut taqwa dzalika khair, itulah yang lebih baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang kalau sudah menutupi hatinya dengan pakaian takwa, orang tersebut Allah akan bimbing, akan senantiasa kalimat-kalimat yang dia ucapkan adalah kalimatut taqwa. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 26 juga, Al-A'raf ayat 26, Al-Fath ayat 26 juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Ini potongan ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala melazimkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala melekatkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala mendiktekan kepada mereka kalimat-kalimat takwa. Lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan ngomong, bukan sembarangan bicara tanpa memperhatikan, mempertimbangkan, ini yang saya ngomong ini nanti kira-kira akan menimbulkan kegaduhan nasional ataupun tidak. Bukan asprot asal jeprot, bukan aspla asal jeplak gitu ya. Tapi betul-betul dipikir. Kenapa kok dipikir? Karena dia sudah tertata hatinya. Hatinya sudah jamil, hatinya indah.
karena dihiasi dengan perhiasan takwa. Ya. Saya ingatkan kembali, sebagaimana kata dai kondang hakim itu ya, teko tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada dalam teko tersebut. Maka kalau yang keluar dari mulut itu adalah sesuatu yang busuk, maka hatinya ya busuk juga, barangkali sesuai dengan namanya juga. Kalau seseorang itu yang keluar dari mulutnya sabah, masa, pagi, siang, malam, itu aja yang duplek-uplek. Kadang-kadang saya berpikir, tidak ada kata lain toh yang lebih menunjukkan kau itu seorang muslim. Sebentar-sebentar radikal. Emangnya dalam hidup itu zikirmu cuma mengucapkan radikal. Tidak ada kalimat takwa yang keluar dari mulut Anda. Hari ini menghina Allah, besok menghina Rasulullah, besok menghina Al-Quran. Tidak adakah yang keluar dari lisan kalian menunjukkan kalian seorang muslim? Sehingga perlu ditanya, ayo muslim, apakah Anda muslim? Kalau Anda muslim, akan dibimbing kalimatnya oleh Allah SWT, kalimat takwa. Apa kalimat takwa? Di dalam tafsir nanti silakan dilihat, saya ringkaskan saja. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang bukan sekedar diucapkan sebagai zikir, tapi dibuktikan ya, dengan keiltizaman kita kepada kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, dan juga ini merupakan syahadat kita Muhammadur Rasulullah. Jadi itu yang diucapkan. Jangan yang diucapkan malah merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kalimat takwa. Dan ini bukan dari Allah, ini dari syaitanir rajim. Ini dari syaitan. Maka hati-hati. Karena mungkin dekat orang-orang yang sukanya ngundang-undang setan, nanti jadi malah kesetanan begitu. Nah, wal iyadzu billah. Yang kedua, keikhlasan. Kalimat takwa itu adalah keikhlasan. Wa alzamahum kalimat takwa. Senantiasa dibimbing keikhlasan. Coba orang-orang yang seperti itu, tanyalah kepada mereka, sebenarnya kamu berbuat seperti itu untuk siapa sih? Kamu bicara, kamu bekerja, kamu membuat program, kamu membuat undang-undang, kamu membuat peraturan, sebenarnya untuk Allah atau untuk siapa? Kalau itu merupakan pesanan orang-orang yang menjadi dikatakan sebagai musuh-musuh Allah SWT, berarti Anda tidak dibimbing oleh Allah SWT dengan mengucapkan kalimat takwa. Karena yang namanya keikhlasan itu tentunya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, namanya ikhlas. Al-ikhlas itu sesuatu yang pure, yang murni, tidak ada yang lain-lain yang penguari kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di atas dia itu hanya Allah. Di atas dia hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapapun yang bisa mendikte dia, yang menyuruh dia, memerintahkan dia. Hanya sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia bisa mendikte saya, bisa menyuruh saya, bisa mengorder saya, selama tidak bertentangan dengan apa yang saya fahami dari perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalimat takwa. Begitu jawaban orang yang bertakwa. Cuman masalahnya apakah faham tidak apa yang Allah kehendaki, itu masalahnya. Makanya kalau tidak ngaji itu masalahnya ruwet, ya, masalahnya rumit. Kemudian yang ketiga, kalimat al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti silakan dibaca ketika makna ini dalam tafsir At-Tabari dan yang lain-lainnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu merupakan kebiasaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Setelah seseorang menghiasi dirinya dengan libasut taqwa, menutup aurat batinnya dengan libasut taqwa, kemudian senantiasa dibimbing Allah mengucapkan kalimat yang menunjukkan dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian orang tersebut senantiasa dalam kehidupan berbekal mempersiapkan diri dengan persiapan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaquni ya ulil albab, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang punya akal. Maka orang yang ngomongnya itu menunjukkan dia itu orang yang berani, orang yang tidak mempertimbangkan ucapan dan tindakannya. Memang barangkali mereka itulah yang Allah maksudkan orang-orang yang tidak berakal dalam ayat ini.
karena tidak takut kepada Allah. Kalau orang yang berakal itu senantiasa mereka itu bertakwa kepada Allah, memperhatikan, peduli dengan perintah Allah, maka setelah Allah merintahkan mereka akan membekali, membawa bekal dalam perpergian dunia. Ayat ini berkaitan dengan haji, al-hajju ashurum ma'lumat dan lain sebagainya. Sehingga di antara sebab nuzulnya ada sebagian sahabat ketika itu punya pandangan, kalau kita melaksanakan haji dan umrah ini kan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka tidak perlu berbekal karena Allah yang mencukup kita. Maka Allah SWT menyatakan tazawwadu, berbekallah kalian. Ya perlu duit, perlu sangu, ya perlu obat kalau memang orangnya banyak penyakitnya, perlu diberikan tinggalan kepada siapa yang ditinggalkan supaya mereka tidak minta-minta atau minimal menyusahkan kaum muslimin yang lainnya. Tapi ketika Allah memperingatkan tentang bekal duniawi, Allah peringatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal di samping bekal duniawi adalah bekal ukhrawi, yaitu bekal ketakwaan kepada Allah. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat yang lain, yaitu Allah berfirman warisan walibasut taqwa dhalika khair, dan pakaian indah itu adalah perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Wallahu alam sawab. Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan beberapa yang kita sampaikan pada kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk membekali diri kita dengan bekal ilmu. Dan saya nasihatkan di saat mana sekarang ini fitnah begitu luar biasa, fitnah begitu menantang kaum muslimin, maka hendaklah kita terus merapat ke majelis-majelis taklim supaya dengan demikian kita mendapatkan asupan-asupan ilmu yang itu bisa menjadikan kita umat yang cerdas, umat yang tidak emosional, umat yang mempertimbangkan segala sesuatu dengan panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah yang kita kaji pada malam hari ini. Saya tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.